Jadi ceritain teman-teman, udah makan enak-enak, makanya udah mau habis, baru lihat kamera, ternyata belum on. Ya sudahlah. Mau ambil makanan dari Kak Kresna. Hai. Oh itu. Ini buat bu sembarang. Buat juga bisa buat sahur bisa. Okay, ini dibawa aja nanti dibuka di rumah. Ya Kak Kres, makanannya hai. Untuk buka puasa hai, ya. Hari yang libur. Libur buah hari. Ya hari Sabtu Minggu. Oke lah teman-teman. Ya makasih ya Kak. Teman-teman, aku udah nyampe rumah, habis ngambil makanan dari Kak Grace. Kita lihat makanan apa aja. Nih. Oh, loh? Berarti ini ada. Oh, no ay. Wah, ini apa? Oh, krengsengan yang kemarin dibuat. Krengsengan daging sapi. Ini buat buka puasa, teman-teman. Kalau ini apa ya? Buka. Kita buka ini apa? Wah, manis guys, sambal. Oh, kurang. Oh, sambal nih. Kita tunggu buka puasa terus kita cobain krengsengannya ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita juga mempersiapkan buka puasa kita. Udah penasinya tadi gelap terus kita lihat sambil menyiapkan juga makan malamnya. Ini menu bukanya teman-teman, tadi ini yang dikasih sama Kak Kres ya, alhamdulillah dapat rezeki. Terus nanti ini ada sambal, ini ada apa sih namanya, ini sayur. Terus ini punyanya majikannya, menu malamnya majikan hari ini ada sayur cuy sama daging sapi sama sup. Ini sambalnya guys, wah satu ini ya, satu botol gede. Ini terus ini sambelnya kita tuplekkan di sini aja lah ya. Terus nah teman-teman, majikan juga sudah makan, sekarang juga kita buka puasa, kita makan malam teman-teman ya.
Jadi ceritain teman-teman, udah makan enak-enak. Makanya udah mau habis. Baru lihat kamera, ternyata belum on. Ya sudahlah. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman. Wow. Kalau di Hong Kong tuh daging sapi sama salmon itu murah. Jadi kita bisa hampir setiap hari bisa makan daging sapi karena harganya lebih murah lah. Dan ini daun ketumbar. Ini kan sangat sakit, dagingnya empuk, cuma kecil-kecil. Soalnya tadi sebelum makan udah banyak minum air, jadi agak full perutnya. Dan ini kali makannya, nasinya udah habis, lauknya masih banyak. Oke teman-teman, makannya sudah selesai. Ya, selamat berbuka puasa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.